guys, balik lagi di channelku Surya27. Kali ini aku bakal bermain Stumble guys, yang dimana di sini ada event Mr. Beast lagi. Wah, dikembalikan event ini guys. Wah, yang dimana aku suka banget sama event Mr. Beast guys. Waktu itu kalau kalian masih ingat, kan kita tinggal main doang di perhelatan guys. Itu langsung dapat skin Golden Jimmy. Oke, kali ini bakal dapat skin gratis gak ya? Coba ya, kita bakal coba langsung main di perhelatan ini guys. Dan apakah ini map baru kah? Kalau aku perhatikan kayaknya iya nih guys, map baru nih. Oh iya, map baru nih guys. Oke, ronde 2, ronde 3 nggak map baru ya. Oke, kalau dapat kemajuan di Jimmy Token Run ini bakal dapat token kepala Jimmy. Oke, kayak gimana nih map barunya guys? Aku pingin lihat guys. Kalau kemarin map-map Mr. Beast-nya keren-keren dan bagus-bagus ya. Apakah kali ini juga sama, bagus dan keren? Kita lihat aja guys. Mr. Beast Dongiro Trap. Wah, Mr. Beast Trap, bukankah ini ada di video terbarunya guys? Barusan aku habis nonton video terbarunya. Kok nggak mau gerak ya? Tapi yang duri-duri itu ada sih guys, mau nutup itu kalau nggak salah. Wah, dan kalau nggak salah dia mempromosiin Stumble guys. Tergiling-giling, ya ampun, kalau jatuh ke bawah situ guys, ngeri banget dah ini ya. Waduh, ini harus kemana nih? Oh, situ. Wah, gila, ini menantang sekali nih guys, dan ngeri banget nih mapnya. Aku jatuh. Untung aja masih ada ginian guys, ada pijakan di sini ya, bawah sini. No. Oh, untung aja balik ke sini guys. Twin. Oke, nice. Oke, selanjutnya kira-kira rintangannya kayak gimana nih? Oh, cuman tangga doang, beres ya. Tangga. Ternyata bukan tangga biasa guys, ada bola-bola yang mengerikan. Jika ketabrak guys, bisa remuk tulang kita. Itu batu kan bolanya. Wah, untung aja masih selamat guys. Kalau ngomongin soal bola ini juga ada di rintangannya Mr. Beast di videonya guys, kalau nggak salah guys. Orangnya itu lari dengan ngebut ya guys ya, untuk ngelewati bola-bola ini. Waduh, ini laser-laser mematikan. Nah, ini juga ada di rintangan Mr. Beast sih guys, aku lihat orang di video itu. Panas banget guys. Gila, ini laser panas banget, bukan dingin guys, asli dah. Bener aja weh, ini gimana nih, ini lompat. Didorong sama dia guys, kurang ajar banget dah. Ya, kurang ajar nih laser dajjal. Nope. Tes ke hokian dulu guys, hari ini kira-kira aku bakal dapat skin apa nih guys. Siapa tahu untuk menandakan hari ini aku hoki apa tidak gitu. Please. Ya, Phoenix-nya dilewatin, no. Tiga token guys. Oke, kalau kita lihat ke sini ada roda hari orang mati. Skin-skin yang ada di sini udah pada mati semua dong. Wah, ada malaikat maut dong guys. Iya juga ya. Mereka semua tengkorak semua wajahnya guys. Ada roda semua. Kita bisa dapat skin mitik ini dong guys. Tapi harus menggunakan gem stumble guys. Oke, di sini juga ada roda Mr. Beast. Pizza box Jimmy. Oh, dapetnya di sini ya. Di sini bukan langsung skin guys, tapi fragment nih, harus ngumpul-ngumpulin berarti ya. Harus menggunakan token Jimmy guys. Yang dimana dapatnya di perhelatan atau enggak top up biasanya ya. Di sini tokennya bisa kita beli ya. Ada skin gratis. Ini beneran kan nih? Ini enggak mimpi kan? Ini apa lagi nih, biji Alparo mengundang guys. Duh, biji mengundangku guys. Oke, kita coba klaim guys. Ini beneran enggak nih? Wah, langsung klik langsung dapat dong. Kamu menerima Jail Time Jimmy. Wah, ini skin Mr. Beast yang beberapa hari di penjara gitu kalau nggak salah ya. Wah, diborgol tangannya guys. Ini enggak mimpi kan ini? Adik, coba tampar dikit, adik. Au! Kok keras banget, adik? Tapi sakit, guys. Ini berarti bukan mimpi, nih. Oke, coba kita lihat skin-skin yang ada di gacha itu, guys. Di lobby kayak gimana dia? Oh, jadi kayak gini, guys. Pizza box Jimmy. Wah, beneran pakai box dong, ya. Ini kostum, ya, guys, ya. Oh, tuh masuk di situ, ya, guys. Wah, celananya kayak gitu, guys. Kayak pizza, ya, guys, ya. Oke, terus skin kedua yang ini, ya, guys, ya. Yang surfing ini, guys. Ini mitik, ya. Oh, dia papan selancarnya duit, guys. Gila, guys. Memang beda, ya, guys, ya. Sultan, ya, guys, ya. Papan selancar duit ini ada efek cahaya hijau gitu, guys. Wow. Ini mungkin bukan sembarang duit ya. Mungkin ini artefak duit kali. Oke, selanjutnya di sini ada Shogun Jimmy nih guys. Ini ditaruh di spesial ya. Wah, keren banget Shogun Jimmy guys. Tapi ini nggak ada efeknya ya guys ya. Kalau aku lihat wajahnya tapi nggak kelihatan kayak Jimmy guys. Kita bakal bermain di perhelatan di map baru itu lagi ya. Let's go untuk mendapatkan token guys. Biar bisa aku gunakan buat gacha. Dan aku juga pingin lihat guys keseluruhan mapnya kayak gimana gitu ya. Dan ini kayak gimana di in game nih guys. Let's go. Wah, ada yang punya skin ball di sini guys. Wah, beruntung banget dia ya. Kita lihat orang-orang guys, kemana dia lompatnya guys. Oh, sini. Gak usah lompat double kali ya guys ya. Lihat tuh, aku gak lompat double, mau gak jatuh guys. Oke, sini cobalah. Twing. Nah, ini lompat double harus guys. Yah, untung aja masih aman, untung masih aman. Please jangan jatuh lagi, please. Oh, nice. Oke, nice, tanpa jatuh guys. Gila, perkembanganku luar biasa kan guys. Wah, ada yang pakai skin kayak aku juga nih guys. Oke, akan ku perlihatkan
siapa yang real di sini ya. Aku yang real di sini. Jimmy penjara yang real. Akan kubuktikan kepada mereka yang pakai skin itu, guys, bahwa akulah yang real di sini skinnya ya. Lompat. Aduh, hancur. Wah, ini ada laser dajal ini, guys. Gimana cara lewatinnya ya? Orang-orang lewat mana sih? Itu lewat mana lompatin double nih? Nope. Ya, malah kesengat di situ. Ini gimana cara ngelewatinya sih? Wah, ini parah banget dah, guys. Skin ballnya lompat double tadi. Aduh, gila nih, parah banget di sini, guys. Oh iya, lompat double. Untung aja ngelihat sepuh tadi, guys. Untung aja, coy. Wing. Yes, oke. Okay. Oh, sampai sini, guys. Terus ngapain lagi nih? Oh, sini. Oh, berhasil. Ke bawah langsung ya. Wih, kok lasernya kayak gini sekarang? Gerak lasernya, guys. Wah, lebih menantang nih. Wah. Jadi keras sakti gue di sini, guys. Wah, ada logo Mr. Beast warna biru kayak gini dong. Yes, finishnya disambut dengan duit-duit, guys. Gila, aku menang. Oke, okay, bye-bye skin Mr. Beast. Oke, masih ada skin Mr. Beast yang penjara, guys. Akan kumusnahkan di ronde 2 dan ronde 3 ya, guys, ya. Kita buktikan siapa yang terbaik. Oke, untung aja masih Lost Temple, bukan Laser Dust, bukan Block Dust, bukan Laser Treacher ya, guys, ya. Map yang kubenci. Masih bisa lah aku ini, guys. Oh my god. Aku mau lewat bawah aja lah. Lewat bawah lebih enak. Ah, ketusuk dia. Hati-hati dulu, guys. Nah, nice so good. Gak usah maksa. Mental. Nah, sekarang kita maju. Yeay, aku menang. Yeay, maju aja lah biar menang, guys. Biar cepet, guys. Kelar ronde 2. Udah kalah aja kamu. Aduh, kenapa block dash isi endless lagi? Apa ini yang dimaksud dengan endless, guys? Oh iya, pakai emote, guys. Aku pernah lihat pro player gitu pakai emote. Ah, peluku tonjok nih Mr. Beast nih, guys. Aku skin narapidana yang asli. Kau palsu. Oke, kok gampang banget yang endless ya, guys, ya? Kok gampang ya? Mulai susah nih. Yes, untung aku lewat sini, guys. Waduh. No. Berarti aku skin yang asli. Ya, let's go, kita main lagi, guys. Map baru harus dinikmati nih, guys. Oke, kita nikmati. Oke, seperti ini map barunya ya. Kalau kalian jatuh bahaya banget, guys. Bakal kegiling atau ketusuk. Aduh. Menyakitkan sekali. Kalian bisa bayangin sendiri itu, guys, berapa sakitnya itu avatarku ini. Itu menyakitkan sekali. Lebih menyakitkan ketimbang mengerjakan PR matematika menurutku, guys. Itu ketusuk kayak gitu. Aduh, kena bola juga menyakitkan ini, guys. Sesakit ditinggalin mantan, guys, kena bola. Aduh, tuh dipentalin ke belakang lagi dong. Terus lompat double. Nah, gitu caranya di situ ya. Udah tahu caranya gampang ya, guys, ya. Aduh, kalah. Tadi kurang ajar banget laser-laser itu, guys. Aku nggak bakal terjebak di laser-laser itu lagi. Percaya nggak, guys? Hop, kita lompat sini. Hop. Aduh, no. Aduh, ketusuk. Oh, untung aja ngulang di sini, guys. Untung saja ya. Nice. Oke, ini lompat satu-satu aja, nggak usah double-double. Nah, ini baru double. Nah, nice. Itu noob namanya, Bang. Pasti ada yang komen kayak gitu nih. Oke, ini lihat nih, masih terlihat pro nggak nih? Ini aku joget di sini di dekat batu tuh. Lihat. Tuh, nggak kena batu. Kena dong. Aduh, kena double dong. Oke, dah ya dapurnya, guys. Apa pelupur lagi? Aduh, kena batu dong. Untung nggak jatuh ke bawah. Oke, nah, gitu dong. Ah, kesini, guys. Ait, lompat sini. Nah, lihat sekali coba doang laser, guys. Sepro apa aku, guys? Jadi kuli bangunan aku di sini, guys. Tung, duit menyambut kemenangan, guys. Ah, seru sih mapnya nih, guys. Tantangannya lumayan ya, guys, ya. Ada laser-laser, bola-bola yang bergelinding. Dan yang di awal tadi kalau jatuh itu ngeri banget ya, guys, ya. Tergiling dan ketusuk. Menurut kalian map barunya kayak gimana itu, guys? Apakah bagus, seru, atau jelek, guys? Coba komen ya, guys, ya. Kalau menurutku sih bagus ya. Rintangannya menantang sekali. Oke, ronde terakhirku SHA. Kok beda nama map ya, guys, ya? Bukankah ini bombardir kalau nggak salah ya? Kok jadi namanya beda gitu? Tetet, mau nonjok aku ya? Mau meluk aku ya? Nggak semudah itu, Perguso. Jadi gue bakal diam di tengah kayaknya, guys. Aman sepertinya nih. Sepertinya. Oh, bomnya hiu, guys. Wah, hiu bomnya ya, bukan bom yang biasanya itu, guys. Mereka di sana, oke, okay, biar nggak ada nyeleding aku nanti. No. Panik banget dilempar hiu, men. Siapa yang nggak panik dilempar hiu, guys? Tuh, oke, okay, mereka dia terjebak di situ, guys. Wih, ada hiu yang nongol, guys. Hiu nongol mau makan aku kah? Oke, okay, mereka berdua di situ. Ayo dong, jatuhin mereka dong. Ayo dong. Dar, musnahin mereka. Mereka masih bertahan, guys. Gimana nih? Ayo dong, aku juga harus bertahan di sini dong. Aku punya feeling kayaknya bakal menang nih, guys. Percaya nggak, guys? Percaya nggak, guys?
Oke, sekarang kita klaim nih, guys. Di sini juga dapat fragmen juga, gila. Dia kemajuan. Oke, lumayan lah, guys ya. Jadi kita tinggal mencari beberapa lagi gitu ya. Akhirnya player gratisan bisa gacha nih, guys. Let's go. Walaupun cuma satu kali ya. Tapi sensasinya aku pengen ngerasain, guys, roda Mr. Beast. Oh, jadi seperti ini, guys, rasanya, guys. Gacha di sultan-sultan ini. Aduh, aku nggak pingin yang ini. Aku pinginnya yang Shogun, guys, sebenarnya, guys. Oke, jadi beginilah, guys, ya. Event Mr. Beast kembali lagi dengan skin baru yang dimana yang kurasain cuma 4 doang. Dikit sih, guys, ya. Kenapa nggak banyak ya, guys, ya? Padahal sampai Mr. Beast mempromosikan di videonya, loh, guys. Gila sih, Stumble, guys, bisa mengendorse si Mr. Beast, guys, sampai dipromosiin di video terbarunya. Oke, jadi begitulah pendapatku dengan event Mr. Beast comeback ini. Kalau pendapat kalian gimana, jangan lupa komen, oke? Oke lah, kalau gitu segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.